Dilansir dari portal Islam, Habib Syekhon atau Wan Syehan serta keluarga besar Majlis Al-Bahar dukung Prabowo Sandi. Habib Syekhon Bil Mustafa Al-Bahar dan keluarga besar Majlis Al-Bahar memberikan dukungan kepada Prabowo Sandi. Wan Syehan adalah Habib karismatik yang dalam dunia sufi dikenal Khariqul Adah atau orang yang memiliki kebiasaan di luar kelaziman. Semoga Allah curahkan keberkahan dan takdirkan Prabowo Sandi memimpin Indonesia mulai 2019. Pemimpin apa adanya, otentik tanpa pencitraan berlebihan, dekat dengan para ulama, tapi juga tawaduk di hadapan mereka. Tidak pernah ada riwayat memerintahkan aksi-aksi persekusi, apalagi kriminalisasi ulama. Ingin mengembalikan martabat bangsa ini secara terhormat di hadapan bangsa asing, membangun kemandirian, menghadirkan keadilan hukum, serta kesejahteraan untuk rakyat tanpa harus mengandalkan utang dan yang mencekik bangsa ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Sebarluaskan untuk pecinta Sayyidil Walid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cipayung, Depok, Jawa Barat. Malam Jumat 27 Desember 2018, Istana Al-Bahar. Kami atas nama keluarga besar Majlis Al-Bahar di bawah naungan penuh Sayyidil Walid Al-Arif Billah fi qawlihi wa fi'li Al-Mahbub Al-Habib Syekhon bin Mustafa Al-Bahar dan keluarga besar Majlis Ratib dan Maulid Al-Mustafa Al-Ustaz Al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Zain bin Mustafa Al-Bahar menyatakan bahwasannya menyatukan suara dan pilihan untuk mendukung pasangan calon nomor 2 Bapak Prabowo dan Sandi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2019 tertanda Al-Ustaz Al-Habib Muhammad bin Zain bin Mustafa Al-Bahar.